Di wisata Pantai Pancerpuger, Kabupaten Jember, Jawa Timur, kini terdapat belasan kuda yang dapat digunakan oleh pengunjung untuk menyusuri dan menikmati keindahan Pantai Selatan. Lalu seperti apa wisata menunggang kuda di Pantai Selatan tersebut? Berikut liputannya. Wisata berkuda di bibir Pantai Pancer, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur ini digagas oleh sejumlah pemuda setempat. Ide ini muncul setelah kawasan Pantai Selatan Puger jarang dikunjungi wisatawan karena ombaknya besar dan tidak bersahabat bagi pengunjung. Namun berkat kecerdikan mereka, kini destinasi wisata Pantai Puger ramai dikunjungi wisatawan. Mereka menyediakan 18 ekor kuda terlatih dan sudah jinak yang siap mengantarkan pengunjung menyusuri dan menikmati keindahan pantai. Tarif menunggang kuda cukup terjangkau, yakni Rp15.000 untuk satu penunggang dan Rp25.000 untuk dua penunggang dengan jarak 200 meter. Pengunjung juga tak perlu khawatir karena arena lintasan yang digunakan jauh dari jangkauan ombak dan pengunjung didampingi oleh petugas. Yang naik satu orang itu Rp15.000, kalau naik orang dua, Rp25.000. Kemana aja kan? 200 meter mas. Itu kemana pak? Di pinggir pantai atau gimana? Di pinggir pantai itu. Sambil didampingi gitu pak ya? Sambil didampingi menjaga keamanan bos. Wisata menunggang kuda di Pantai Pancer kini menjadi pilihan tempat berlibur bagi warga Jember dan sekitarnya. Meski tak seramai dengan tempat lain, namun tempat ini menjadi alternatif wisata yang murah meriah. Naik kuda di pinggir pantai. Seru. Sudah berapa kalinya, Pak? Baru kali ini, baru pertama. Apa aja, Pak, sensasinya? Sensasinya agak takut ya, soalnya baru pertama kali. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur.